Okay, assalamualaikum, what's up, and welcome back to my YouTube channel. What can I say? Goyang dangdut, goyang dangdut, 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 goyang dangdut, 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 goyang, goyang dangdut, goyang. Berjumpa lagi di channel Setel Mamo ya guys ya. Jadi di video kali ini seperti biasa kita akan membahas bagaimana cara membuat jedak-jeduk menggunakan aplikasi Alik Motion. Yang contohnya kurang lebih seperti di awal tadi, dan untuk semua bahannya silahkan cek di kolom komentar yang paling atas ya. So gak perlu lama-lama, langsung saja kita ke tutorialnya. Setelah kita berada di aplikasi Alik Motion, di sini tap icon plus, pilih aspek ratio sesuai dengan foto kalian ya guys ya. Lalu pilih latar belakangnya yang warna hitam, kemudian buat proyek. Di sini kalian masukkan audionya terlebih dahulu, tap icon plus, pilih audio. Jika sudah kalian masukkan audionya, di sini kita cari letak beatnya ya. Tandai dengan cara tap di bagian detik beatnya. Oke, silahkan tandai sesuai dengan detik-detik berikut ini. Dan jika sudah kalian tandai, di sini kita masukkan fotonya ya guys ya. Tap icon plus, pilih media, dan masukkan satu buah foto. Untuk foto yang pertama, paskan ke tanda yang pertama di detik 06 banding 07. Lalu kalian pilih move and transform dan pilih icon yang nomor 3, tambahkan kunci, letakkan di akhir. Dan di awal kita kecilkan fotonya menjadi 100. Untuk kurvanya silahkan atur seperti ini. Kembali. Kemudian tambahkan efeknya ya, pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian distorsi atau warp. Dan kalian pilih ubin. Di bagian ubin pilih offset, tambahkan kunci, letakkan di awal, dan di akhir kita buat offsetnya menjadi 15.000. Dan mirrornya aktifkan, kembali, pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian move atau transform, lalu pilih ombang ambing. Di bagian ombang ambing sudutnya kita ubah menjadi 90. Frekuensinya ubah menjadi 1,0. Di bagian magnitude ubah ke 0, tambahkan kunci, letakkan di akhir. Di awal ubah menjadi 270 ya. Untuk kurvanya silahkan atur seperti ini. Kembali, pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian blur. Dan kalian pilih buram gerak atau motion blur. Untuk efek buram geraknya biarkan seperti ini, gak usah diotak-atik lagi. Tambahkan efek, pilih di bagian warna dan cahaya, kemudian pilih paparan atau gamma. Di bagian paparan atau gamma, tambahkan kunci, letakkan di akhir. Di awal buat exposure-nya menjadi 80. Kurvanya buat seperti ini. Nah oke guys, untuk di bagian efek ubin, di sini kalian aktifkan offset secara vertikalnya ya guys ya. Kemudian pilih border and bayangan, stroke-nya aktifkan. Untuk warnanya silahkan pilih yang warna putih. Dan ketebalannya atur menjadi 10,0. Oke, untuk efek di foto yang pertama sudah selesai dan kalian tinggal pilih efek. Di sini efeknya salin, pilih titik tiga di pojok kiri bawah, kemudian salin efek, paskan ke bagian akhirnya dan masukkan foto yang kedua. Untuk foto yang kedua paskan ke detik 08 banding 11, pilih move and transform dan pilih icon yang nomor 3, tambahkan dua kunci di awal dan di akhir. Lalu di tengah kecilkan fotonya menjadi 100. Oke, dan kurvanya kalian atur seperti ini ya. Lalu kita atur rotasinya, tap icon yang nomor 2, tambahkan kunci, letakkan di awal. Dan di akhir turunkan hingga menjadi 0 lagi. Untuk kurvanya pilih yang nomor 5 dan kalian atur seperti ini ya guys ya.
Di sini tempelkan efeknya ya. Pilih efek, lalu pilih titik 3 di pojok kiri bawah, kemudian tempel efek. Dan kalian pilih border and bayangan di sini, stroke-nya aktifkan. Ketebalannya sama, atur menjadi 10,0. Oke, di sini kalian tinggal paskan ke bagian akhirnya dan masukkan foto berikutnya. Silakan foto yang ketiga panjangin 5 kotak ya. 1 2 3 4 5, paskan ke tandanya. Masukkan lagi foto berikutnya. Di sini sama panjangin 5 kotak ya guys ya. Di sini aku contohkan 2 foto dulu, dan untuk menambahkan foto berikutnya nanti kalian samakan seperti tadi ya guys ya. Oke, silakan untuk foto yang satunya kalian tinggal atur posisinya. Klik fotonya, pilih move antara form, tambahkan kunci sesuai dengan tandanya seperti ini. Lalu geser ke bagian tengahnya, dan untuk di bagian tengahnya geser ke atas ya, sedikit saja. Geser lagi ke bagian tengahnya kunci yang sudah kita buat tadi, dan posisikan fotonya ke atas seperti ini. Dan kurvanya kalian atur seperti ini. Kemudian fotonya bagi dua ya. Silahkan untuk di bagian foto berikutnya kalian tinggal zoom. Klik fotonya, pilih move and transform, dan pilih icon yang nomor 3. Tambahkan kunci, letakkan di awal. Dan di tanda berikutnya kalian tinggal besarin ya guys ya. Terserah kalian mau berapa. Geser ke tanda berikutnya, besarkan lagi. Dan di tanda berikutnya kecilkan lagi ya. Di akhir kembalikan ke asalnya. Silakan buat kurvanya seperti ini. Dan jika sudah kalian zoom di sini, pangkas sesuai dengan tandanya. Lalu kita geser ke awal pergantian fotonya. Di sini tambahkan efeknya ya. Klik fotonya, pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian distorsi atau warp, kemudian pilih ubin. Di bagian ubin aktifkan mirrornya, kembali, pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian blur, lalu pilih buram gerak atau motion blur, tambahkan efek, pilih di bagian warna dan cahaya, dan kalian pilih paparan atau gamma. Di bagian paparan atau gamma, tambahkan kunci, letakkan di akhir, di awal ubah exposure-nya menjadi 1,0. Untuk hurufnya silahkan atur seperti ini. Kembali. Nah oke guys, untuk di bagian awal pergantian fotonya di sini kita buat efek bayangannya ya. Dan fotonya kalian tinggal gandakan ya guys ya. Tap icon tumpuk 2 lalu pilih gandakan satu layar. Untuk foto yang di atasnya pilih move and transform dan pilih icon yang nomor 3. Tambahkan kunci, letakkan di awal. Di akhir besarin, terserah kalian mau berapa. Di sini aku buat menjadi 1050. Kemudian pilih blending and opacity, tambahkan kunci, letakkan di awal. Di akhir kita buat 0 ya. Oke, silahkan untuk efeknya di sini kalian tinggal salin. Lalu tempelkan ke foto yang sudah di zoom tadi ya guys ya. Nah untuk di bagian foto yang kedua di sini beda ya, kalian langsung saja pangkas sesuai dengan tandanya. Lalu tambahkan efeknya, klik fotonya, pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian distorsi atau warp, kemudian pilih ubin. Di bagian ubin aktifkan mirrornya, kembali, pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian move atau transform, lalu pilih ukuran tekanan. Di bagian ukuran tekanan untuk frekuensinya ubah ke 0. Di bagian string buat menjadi 1,0. Di bagian grow ubah menjadi 1,25. Tambahkan kunci, letakkan di awal dan di akhir.
lalu di tengah kita buat menjadi 1,0. Kurvanya atur seperti ini. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian distorsi atau warp, kemudian pilih remas. Di bagian remas ubah menjadi negatif 0,02. Tambahkan dua kunci di awal dan di akhir. Dan di tengah kita buat kekuatannya menjadi 0,6. Untuk hurufnya kalian pilih yang nomor 4. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian blur. Kemudian pilih buram gerak. Tambahkan efek, pilih di bagian warna dan cahaya. Pilih paparan atau gamma. Di bagian paparan atau gamma, tambahkan kunci, letakkan di akhir. Di awal atur menjadi 1,0 ya guys ya. Dan kurvanya silahkan buat seperti ini. Untuk foto yang keempat di bagian awal pergantian fotonya, di sini tambahkan efek lagi. Pilih di bagian gambar dan tepi, dan kalian pilih glow scan. Di bagian efek glow scan, untuk thresholdnya ubah ke 0. Tambahkan kunci, letakkan di awal. Di akhir kita buat menjadi 1,0. Di bagian radius ubah menjadi 0,15. Di bagian smoothing ubah menjadi 0,25. Dan warnanya pilih yang warna putih. Kembali. Oke, silahkan efeknya salin. Lalu tempelkan ke foto berikutnya. Untuk di bagian foto berikutnya, kalian tinggal hapus efek glow scan-nya ya. Oke, jika sudah di sini kalian tinggal gabungkan menjadi satu grup ya guys ya. Silahkan tandai untuk 5 foto seperti ini. Kemudian gabungkan menjadi satu grup. Lalu tambahkan efeknya. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian distorsi atau warp. Kemudian pilih ubin. Di bagian ubin aktifkan mirrornya kembali. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian morph atau transform, kemudian pilih ayun. Di bagian ayun frekuensinya ubah menjadi 1,0. Di bagian sudut 1 ubah menjadi negatif 2,0. Dan di bagian sudut 2 kita buat menjadi positif 2,0. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian morph atau transform, kemudian pilih ombang ambing. Di bagian ombang ambing sudutnya ubah menjadi 90. Frekuensinya ubah menjadi 1,0. Di bagian magnitude ubah menjadi 20. Dan efek ombang ambingnya di sini gandakan ya guys ya. Pilih titik 3 lalu pilih gandakan. Di bagian ombang ambing yang kedua sudutnya kita buat 0. Frekuensinya ubah menjadi 0,50. Untuk magnitudenya biarkan 20. Kembali. Pilih efek, tambahkan efek, silahkan pilih buram gerak ya guys ya. Oke, untuk di bagian foto berikutnya di sini kalian tinggal lakukan hal yang sama seperti tadi ya guys ya. Dan untuk efeknya kalian tinggal salin efek yang di foto sebelumnya. Nah oke guys, di sini aku sudah melakukan hingga akhir lagunya ya guys ya. Dan jika sudah kalian tinggal pergi ke detik 09:28. Di sini kita buat gaya transisinya, tap icon plus kemudian pilih shapes yang persegi. Panjangin hingga ke detik 10:29 ya. Di sini fullkan, pilih titik 3 lalu pilih regangkan ke area komposisi. Untuk warnanya kita buat menjadi gradien. Yang putih buat menjadi hitam dan yang hitam kita ubah menjadi putih.
Oke, seperti ini. Lalu besarkan ya, pilih mobile transfer form dan pilih icon yang nomor 3. Di sini kita atur menjadi 2050. Kemudian tambahkan efeknya. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian ulangi, dan kalian pilih pengulangan radial. Di bagian efek pengulangan radial untuk jumlahnya ubah menjadi 12. Di bagian radius ubah menjadi 130. Tambahkan dua kunci di awal dan di akhir. Dan di tengah kita ubah menjadi 72. Di bagian orientasi biarkan 0 dan untuk sudutnya ubah menjadi 34. Di bagian sweep biarkan 360 dan skalanya ubah menjadi 0,63. Di bagian perubahan jangkauan offsetnya biarkan 0. Untuk sudutnya ubah menjadi 13. Skalanya biarkan 1,0 dan warnanya pilih yang abu-abu ya guys ya. Lalu di bagian bentuk pilih persegi. Kembali, silahkan pilih border and bayangan, strokenya aktifkan. Dan ketebalannya ubah menjadi 10,0. Lalu kita atur rotasinya, pilih mob yang terasa form dan pilih icon yang nomor 2. Tambahkan kunci letakkan di awal. Di tengah turunkan menjadi negatif 40. Dan di akhir turunkan menjadi 90. Untuk hurufnya silahkan atur seperti ini. Oke, jika sudah kalian tinggal salin ya guys ya. Tap icon tumpuk 2 lalu pilih salin satu layar. Lalu kita pergi ke detik 14 banding 01. Di sini tempelkan efek transisinya ya. Tap icon tumpuk 2 lalu pilih tempel satu layar. Oke, jika sudah kita pergi ke awal videonya. Dan di sini kalian tinggal tambahkan efek coloringnya ya guys ya. Untuk frasingnya nanti saya sediakan di kolom komentar yang paling atas. Oke, jika sudah kalian tambahkan efek coloringnya, di sini kalian tinggal simpan ya guys ya. Dengan cara tap icon panah yang di pojok kanan atas. Kemudian ekspor. Sekian dulu tutorial dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan juga aktifkan tombol notifnya. Oke, untuk video kali ini saya akhiri dulu dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.